hadir teman-teman relawan, dan saya senang karena dalam 3 hari ini saya berjalan berkeliling menyusuri sudut-sudut yang ada di Jawa Barat. Apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar hari ini, menyapa warganya dengan rasa, melayani dengan hati, merupakan bagian ikhtiar kita. Di Cideng aja menang berapa? 80%. Besar harapan seperti itu. Insya Allah relawan Ganjar sudah masuk ke sana dan siap saya memenangkan Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah berkahi dan Allah bercurahkan rahmat kepada diri saya. Di hadapan kita ada salah satu putra terbaik Indonesia, Pak Ganjar Pranowo. Allahumma alif kulubana wa kulubal bangsa Indonesia. Pak Ganjar bisa merealisasikan aspirasinya. Kedua, Pak Ganjar orang yang luwes untuk diajak komunikasi dan dia selalu memberikan solusi. Jadi untuk komunikasi dengan beliau itu sangat nyaman.